benedicamus Domino. Deo gratias. Nama lengkap saya Wolfgang Amadeus Mario Sara, biasa dipanggil sekarang Diakon Mario. Saya berasal dari paroki keluarga Kudus Cibinong. Saya Diakon Albertus Aris Sihotang, biasa dipanggil Diakon Aris. Saya berasal dari paroki Katedral Bogor. Proses masuk seminari sampai sekarang itu kurang lebih cepatnya 13 tahun. Kalau saya pribadi, jujur, saya mengalaminya 14 tahun. Sempat down, tetapi saya rasa bahwa Tuhan mungkin menunjukkan bahwa ya, kamu harus seperti ini dulu untuk menjadi pengikut saya, gitu ya, katakanlah, atau untuk menjadi seorang romo nantinya, gitu. Ya, bosan lah ya. Kayak nggak ada artinya lagi, gitu kan. Kayak, aduh, gini-gini doang hidup itu. Dilihat ke belakang lagi, ternyata banyak alasan untuk keluar, tetapi nggak pernah saya ambil, gitu. Ya, momen itu ketika daftar PNS sih saya, diem-diem. Udah mau keluar, balik lagi. Udah mau keluar lagi, balik lagi. Ya, artinya kembali lagi. Selama saya perjalanan hidup panggilan ini, yang saya refleksikan ya Tuhan benar-benar sungguh memanggil gitu. Dan akhirnya ya sampai sekarang ini. Jujur ini ya, anak kecil atau seumuran itu kan masih polos banget ya. Entah kenapa ketika saya mungkin diajak pergi gereja oleh Bapak Ibu, itu kalau ada romo yang sedang mempersembahkan misa dan memberikan ngantar, sambutan, itu saya suka mengikuti. Itu mengikuti apa yang diucapkan oleh romo, misalkan kayak Tuhan bersamamu. Nah, itu kan suatu hal yang enggak kita duga banget. Umat sekalian yang saya kasihi, mentabiskan orang menjadi diakon merupakan suatu tindakan gereja yang menerima orang-orang yang ditabiskan menjadi anggota hierarki gerejani dan mengutus mereka menjadi bentara firman Tuhan. Ketika sudah di pastoral ya, makin banyak lagi tugas, hampir Senin sampai Jumat, ibaratnya ya, Senin sampai Jumat kerjanya ya, yang di perwakilan, Sabtu dan Minggu di paroki gitu. Saya dari umat, bersama umat, untuk umat, intinya di situ. Apa yang terjadi pada saya sekarang ini, saya nggak bisa berpikir tentang rencana saya, begini. Tapi ya rencana keuskupan, ini gerakan Tuhan, men, gitu. Gerakan Tuhan, woy, gitu. Berdua, banyak tidaknya itu kan ini ya, istilahnya kayak udah jawaban Tuhan ya, memang kamu menerimanya seperti ini, gitu. Mau banyak dikitnya ya, mungkin Tuhan menghendakinya seperti ini. Kalau ditanya gugup apa enggak, sebenarnya enggak. Jadi udah bener-bener kayak tinggal nunggu waktu aja, gitu. Nunggu waktu aja, berusaha menjalannya dengan nyaman, dengan enjoy, dengan sesuka cita mungkin, gitu. Karena siap gak siap ya harus siap ya. Kalau siap gak siapnya ya, ya harus siap gitu, 100% harus siap. Hah? Romo siapa? Ya Romo Aris itu. Romo Mario aja gak apa-apa ya.